yang dimana itu ternyata adalah sirkus Baby. Gue ingetnya Funtime at Freddy's Sister Location, yang dimana pertama kali kita melihat si sirkus Baby dan juga si balerina ini, ya teman-teman. Pas banget kalau misalnya gue lupa. Tetapi langsung saja kita akan melihat ruangan keempat ini akan seperti apa, dan si sirkus Baby tidak sendirian animatronik di sini, guys. Tetapi masih ada si Funtime Foxy, masih ada si Funtime Freddy, dan juga ada balerina yang akan menghantui kita. Seperti apakah gameplaynya? Langsung saja kita akan mulai game Kids Attraction next. Aku balerina. Tarik nafas dulu. Oh ya, by the way, game yang satu ini akan mengandung jump scare, jadi buat kalian yang lemah jantung, mohon di skip saja. Tapi buat kalian semua yang suka dengan tantangan, let's go. Aduh. Ya, seperti itu ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat, ini adalah petunjuknya. Dan kemarin kita sudah keliling-keliling sedikit. Kita baca terlebih dahulu. Press the button near the hallways to turn on the Tesla coils. There will be on 5 seconds after that. Okay. Restart for 10 seconds. Jadi ketika kita memencet teman-teman tombol yang ada di situ, maka mungkin saja coil ini akan bereaksi ya. Dan habis itu dia akan bereaksi selama 5 detik, dan setelah itu dia akan recharge selama 10 detik. Jadi harus pinter-pinter menggunakannya. Terus control panel party room. Press blue button to turn on the room light for a few seconds. Jadi kita bisa menyalakan lampu di ruang tersebut untuk beberapa detik. Press the red button to start the shotgun. Nah, itu ya. Kalau kita memencet yang warna merah, teman-teman, maka kita akan setrum animatroniknya, kayaknya ya. Be careful, if you use the shotgun for no reason too many times, the animatronic will attack before the shotgun is operational. Jadi, kita harus hati-hati dalam menggunakan shock button-nya ya, teman-teman. Kalau terlalu banyak kita gunakan dengan alasan yang tidak berguna, maka animatroniknya akan menyerang kita. Jadi, harus hati-hati ya. Oke, next stop, ada apa lagi? Waduh, ini dia, Funtime Freddy. Control panel breaker. Press the top blue button to activate Bonbon and control Funtime Freddy. Be careful if you active Bonbon for no reason too many times, Funtime Freddy will get very angry. Jadi yang paling atas itu ada tombol warna biru. Jadi seperti ada kaset teman-teman untuk mengendalikan si Funtime Freddy ini. Kalau kita terlalu banyak menekan tombolnya, maka si Funtime Freddy-nya akan marah. Dan harus hati-hati sekali. Baiklah kalau gitu. Dan di bawahnya kayaknya ada ini ya, ada apa namanya, lampu juga. Nah, ini dia nih yang harus kita lakukan ya. Part center. Order a part. Select the part you want on the monitor. To return the part, place the part on the part center and select return part on the monitor. Jadi di sini gue harus coba terlebih dahulu ya guys, baru bisa ngerti. If you need to exchange a broken part, para robot. Jadi kalau misalnya ada part yang rusak, maka kita bisa taruh lagi dan memesan yang baru. Wah, oke. Okay. Robot repair. Connect the missing parts to their respective place in which they using the main monitor to repair the robot. Jadi kita harus memperbaiki si sirkus baby-nya ya, teman-teman, tujuan kita nih. Jadi kalau gua lihat kayaknya dia ada tangan dan juga kaki. 2, 2, 4 dong ya. Wadadidaw. Complete the puzzle and get out of the room before someone gets you. Oke lah kalau begitu. Apakah kalian semua sudah siap teman-teman? Langsung saja kita mulai terlebih dahulu game yang satu ini. Aduh, kalau sudah mulai kan saya jadi was-was ya. Harus ngapain terlebih dahulu ini. Circus Baby, not found. CPU input. CPU input? What do you mean? Wah, ada kolor guys. Itu bunyi balerina. Balerina di situ guys. Oh, listrik. Oh. Dia kesetrum. Dia kesetrum dan dia langsung pergi begitu saja. Suara apa itu? Oh. Pakai kah ini? Kita bisa pakai enggak sih guys? Enggak bisa dipakai. Gimana listriknya dipakai? Oh. Sudah terpakai. Okay. Oh, itu. Kita pakai ya, guys. Ini taruh di mana CPU input? Oh, taruh di situ CPU inputnya. By the way, teman-teman, kalau misalnya gue masih cupu di bermainnya, maafkan saya ya. Apa tuh?
Freddy-nya ada di situ. Sebentar, sebelum gue show next sequence, cek dulu sini, oke masih ada, masih aman teman-teman. Oke, ini masih aman-aman saja. Oke, show next sequence. 3, 3, 4, 9, 3, 3, 4, 9. Aduh, 3, 3, 4, 9 berapa itu? Pas banget. 3, 3, 4, 9 berapa itu guys? 3, 3, oh no. Lagi dong, nyebelin banget. Aduh, oke, tunggu.
dagingnya masih sisa. Tapi matanya dia warna merah. Gua masih nggak ngerti sih ini Freddy harus kita apain. Freddy. Freddy. Ingat baik-baik teman-teman, ini cuma 5 second jadi tidak boleh sembarangan. Abrr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 
Tuh, satu-satu, padahal gampang terakhirnya. 8, 2, ayo cepet-cepet. 3, tande. 2, 4, 1. 1, 2, 4, 1, 1. Aduh, dia begini lagi. 2, 4, 1, 1. 2, 4, 1, 1. Ready. Next sequence, come on. 2, 9, 3, 3, 3. 9. 2, 9, 3, 3, 3, 9. Oke, lari. Pecah. Right on time. Right on time, my friend. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Balerina lagi, balerina lagi. Kita harus hati-hati dengan balerina ini. Apakah sekarang kita bisa memesan?